Penyelenggaraan MotoGP 2024 seri ke-15 di sirkuit Mandalika dipastikan siap digelar dengan pemantapan seluruh fasilitas dan sarana penunjang. Berikut juga rangkaian pertunjukan budaya hingga konektivitas transportasi. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi bertajuk Koneksi Penerbangan Lombok yang digelar PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama pemerintah daerah dan otoritas transportasi darat, laut, dan udara di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada Rabu 17 Juli. Dengan konsep lebih meriah, pihak ITDC dan Pemda mengharapkan dapat menggait lebih banyak lagi penonton dari berbagai negara dari total kapasitas yang mencapai 150 ribu orang penonton. Sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi maskapai penerbangan untuk memperluas konektivitas atau penerbangan langsung mancanegara, khususnya dari Australia dan Korea Selatan. Jadi memang kita saling berkoordinasi satu dan lainnya. Nah, untuk garis besarnya itu ya, Pak. Jadi mungkin strategi-strateginya, kebijakan apa yang tentunya hanya ada satu kata, kita saling bersinergi, berkolaborasi untuk membuat hal yang jauh lebih baik, lebih tertata, dan lebih bagus ke depannya. Berapa sih sebenarnya kebutuhan flyer, kemudian frekuensinya dan lain sebagainya itu kita sudah sedang memastikan bersama ITDC, bersama NGPE untuk event di bulan September. Kebutuhan-kebutuhan flight ini sudah kita lakukan pemetaan baik dari destinasi di Indonesia maupun dengan direct flight dari berbagai negara. Dalam kesempatan ini dijabarkan juga dukungan transportasi laut siap mengakomodasi lonjakan kunjungan saat gelaran MotoGP yang berlangsung pada 27 sampai 29 September mendatang. Pemda juga memastikan sirkulasi angkutan telah dipetakan dengan baik. Begitupun terhadap akomodasi yang bakal memberlakukan aturan penyeragaman kenaikan tarif batas atas. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.